apa Macam yang apa pendapat you tentang you, leher? you punya leher macam lollipop. Jap dulu kau. Jap dulu kau jadi aku pasang geng, dulu. Geng, geng. Korang, korang. Apa? Ya, suruh dia orang jangan terlalu serius. Ya, jangan serius, geng. Kasihan Jaidi. Kita santai-santai saja. Ya, tapi Aija yang serius tu tau. Aija yang serius tu. Janganlah. Janganlah korang marah dengan Jaidi. Jaidi tu. Dia orang okey je. Betul ke? Tapi Jaidi. Ya, saya. Oh my god. Okay guys, dipersilakan. Lagu, kalau lagu ni keluar sudah, kamu paham-paham lah. Okay, saya nak bagi tahu you sesuatu. Tapi ini ya, adalah penting. Panggil Daddy, tau. Panggillah Daddy ke Daddy. Okay. Tapi, okay, saya nak meluas sesuatu tentang, ini penting tau, ini serius, ini, tak boleh. Tapi aku yang serius tu cepat. Aida mula jatuh cinta dengan you. Benar ni kan? Aku pun dah lama suka dengan you. You tipu. Aida selalu tau. Setiap kali Aida nak bagi you cup, you tak nak. Hah? Aida selalu bawa cup kopi tu untuk you. Yalah, tapi tak pandai sampai sebenarnya. You selalu tolak. Kata you tak kopi macam ni. Sebenarnya yang saya nak bagi bukan kopi tu. Jadi? Tapi di bawah cup tu ada cincin tau. Lama dah saya nak bagi awak. Tapi awak pun tak kopi. Sebab saya tak suka kopi, saya suka Milo. Tapi yang sebenarnya saya nak bagi you cincin tu lah dekat bawah tu. Tanda saya nak I melamar awak. Iya, masalahnya I tak boleh terima. Kenapa? Sebab cincin tu tak boleh masuk dekat tangan, jari tangan I ni tangan lelaki. Tapi I boleh jadi perempuan kalau you lelaki. Oh, you pakai sendirilah. You pakai sendirilah cincin tu. Tapi Jaidi, mari kita serius dulu Jaidi. I tak boleh ni. I tak boleh. I tak boleh pendam rasa I sekarang ni. Okey, kita serius. Aku jatuh cinta dengan you. Serius. Jawab set. Okay, sekarang aku tanya dengan you, Jaidi. Aku terharu lagi ada orang nama kita. Contohlah kan, Jaidi. Kalau aku ni betul-betul perempuan. Ai betul-betul perempuan. You dapat terima ai ke? Ai pergi dekat you tau. Ai bawa lari. Walaupun orang tak merestui, kita pergi golok. Okay, yang kedua, contohlah kalau ai kita ada kahwin. Berapa anak yang you nak? Kalau saya larat, selagi saya larat, penting nak Aloy! Mesti you larat sebab I punya berasa. Kalau I jadi perempuan and then kita kahwin, I hari-hari makan jamu, I bari-bari minum jus perapat. Kenapa you nak minum jus perapat? Ya, kakak I pun ada jusnya. Sebab kalau hari-hari kau hantam aku macam mana telah lober lah itu. Begitu. Ayo. Ini tak sahai. You ni, Jaidi. Tapi I nak tanya you. You betul-betul. You yang serius lah. Yang serius lah. Berapa baby yang you nak? Serius, I serius lah. Okay, kalau berapa anak yang you nak dengan I? Okay, kita anak ni dia mengandung 9 bulan kan? Huh?
Enggak 10. Kalau pondan 10 PHG. Oh, pondan 10 je. Ya. Maksudnya kita dalam 10 tahun 10 anak lah. Anak pertama, contohlah kita dapat 3 anak. Anak pertama siapa? Siapa nama dia? Apa jadi nak namakan dengan anak pertama kita? Nama kita Naura. Ha? Okey, tak Naura. Kenapa Naura? Nama apa? Okey lah, Naila. Naila? Aina Zalora. Zalora. Iyalah sebab Zaidi Loy. Zaloira. Tak apa, nama Shopee pun okey tu. Kenapa macam tu? Tapi anak yang terakhir I nak, kalau dia perempuan I nak bagi nama dia Shondan, boleh tak? Shondan. Boleh je, asalkan awak bahagia. Aku tengok dah lama muka korang dua ni nak dekat samalah pula. Okay, jadi sekarang I nak tanya you. Yang jujur lah, okay? Okay, kita tak bertanya tentang kita dua dah. I nak tanya tentang desa kehidupan you. Sekarang you single ke taken? Okay, sekarang saya lebih better saya single. Sebab apa? Saya nak capai apa impian saya. Saya nak capai apa yang saya nak dalam hidup saya. Okay. Saya tak suka macam ada orang yang macam dia kokok saya ke apa ke. Okay, bila saya ada macam kekasih ni, dia macam susah lah untuk saya. Kita nak kena layan dia lagi. So lebih better saya uruskan diri saya dulu. Saya nak capai impian saya nak ada aset saya, barulah saya akan jaga orang. Good ya. Ni setakat kita monyet dekat contoh lah kan. Saya lelaki kan, saya couple dengan seorang perempuan ni. Lepas tu kita orang couple tahun pertama. Lepas tu dia asal saya dapat gaji, kita keluar pergi makan. Habis bila kita nak simpan duit untuk kita berkahwin? Setakat habiskan masa kita bertahun-tahun tak guna. Nanti akhir-akhir ni putus juga. Lepas kita sediakan tu apa semua lupah ke apa, barulah kita kahwin. Oh gitu. Daripada muda ni lah kita kena cari aset kita supaya nanti bila kita dah membesar sikit, kita dah senang. Takde lah, nanti kita dah tua, nanti baru tak senang. Kita dah tak harap dah, kita dah tua. Tapi jadi tapi you pernah apa pengalaman bercinta dengan perempuan lah? Pernah lah. Tapi dan pondan? Dan ditinggalkan juga. Pondan tak pernah. You nak tak bagi pernah? Okay, I bagi tahu you. Kalau you bercinta dengan pondan, pertamanya yang you dapat adalah dosa besar. Ya, betul. Ya, tapi I bagi tahu you, pondan JJ ini siang penyayang. Dia sanggup bagi semua untuk you. Biji pun boleh. Kalau you tak ada telur kat rumah, pondan tu sanggup korbankan telur dia untuk you. Tapi 18 ke atas ya. Ya. Tapi banyak ini I nak bagi tahu dengan you. Itu orang pondan. Okay. Kenapa semua lelaki bercinta dengan kita, dia nak
dapatkan sesuatu dengan kita, and then apabila dia dapatkan sesuatu tu dengan kita, dia bagi dengan girlfriend dia. Normal lelaki ni. Lelaki kebanyakan je lah. Kebanyakan ni dia... Termasuk you tak? ...puaskan hawa nafsu dia. Termasuk you? Itu awak kena-kenanya saja. Lelaki tak cakap semua lelaki tau. Ini bukan semua lelaki tapi kebanyakan je lah. Maka kebanyakan. So korang, kalau korang kan, kalau nak bercinta, jangan jangan senang-senang, jangan mudah-mudah taruh harapan tinggi dekat lelaki tu. So korang kena tahu dah isi hati dia. Dia betul-betul tak serada nak kan dekat korang. Jangan dia cakap, eh jom couple, korang terus. Terus nak couple dengan dia. Tapi bukan setakat, oh setakat, jadi zaman sekarang lelaki bukan anggap pondan tu macam tu je lah. Perempuan juga dia buat macam tu gitu. Yes. Kadang tu lelaki ni buat pondan macam untuk kepuasan diri dia. Kepuasan. Bila dia dah bosan dia tinggal lah. Ah, ya tu ya. Satu, dua, tiga keluar surat terus ketinggal macam tu. Kadang-kadang tu dia hanya untuk test market dia. Contohlah dia kata dia ni handsome kan. Lepas tu dia tengok, oh awet lawa, aku nak try lah dia, mana tahu dapat lah. Dia nak banggakan dekat kawan-kawan dia lah. Lepas tu dia dah dapat, dia tinggal lah. Tapi kalau dengan orang lain pula. Tapi kalau jangan pondan pula. Tak semua lelaki lah. Kalau pondan ni dia, tengoklah atas lelaki tu lah. Dia suka macam mana. Tapi kebanyakan lelaki nak dengan pondan tu sebab pondan tu mungkin offer dia sesuatu yang boleh memuaskan. Macam saya pun ada suka pondan juga. Dia pun suka rasa. Tapi saya sikit lah. Tak adalah perlu-perlu ke apa, tak adalah. Tapi dengan air, tak nak perlu dengan air ke?